أصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah, pada malam ni kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan solat yang kita dirikan, zikir yang kita lafazkan dan doa yang kita panjatkan akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi pembacaan kitab adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dia kata, ويصدق في الإقبال على الله، dan hendaklah dia itu benar.
hendaklah dia itu benar fil iqbali, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah terang antara perkara yang perlu untuk kita lakukan untuk menjaga dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, makna kembali adalah ketika mana diberikan nikmat, dia kembali pada Allah. Maknanya dia syukur dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan orang yang bersyukur, kita dah terang nikmat dia pasti dan pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga makna kembali adalah ketika mana dia melakukan dosa kepada Allah. Dan tentu lebih penting lagi, bila dia melakukan dosa, maka hendaklah dengan qadar segera untuk dia kembali kepada Allah. Kerana dosa yang dilakukan oleh manusia, bila mana dia tidak sucikan dengan bertaubat kepada Allah, maka dosa tersebut makin lama semakin membesar, semakin membesar. Sehinggalah dosa tersebut menyelaputi hati dia, sehinggalah hati itu tidak lagi cenderung kepada perkara-perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dan tuan, perkara ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan tuan, ayat ni menerangkan kepada kita, iaitulah berkenaan dengan sebahagian manusia, bila mana dia tidak bertaubat, akhirnya dosa itu menyelaputi hati dia, sehinggalah Allah Ta'ala tutup hati dia, Allah Ta'ala tutup pendengaran dia, kemudian Allah tutup mata dia, sehinggalah pada akhirnya walahum azabun azim, akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah bahana ataupun bahaya daripada melakukan dosa kepada Allah. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, rezeki seseorang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kerana disebabkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dosa ni dia menyebabkan rezeki tertahan. Bila kata rezeki, semua sekali, kesenangan, ketenangan hidup, kemudian harta yang melimpah ruah, anak yang menjadi penyejuk mata, tuan-tuan, tu semua adalah rezeki daripada Allah. Tapi rezeki ini dia akan tertangguh, rezeki ini akan tertahan bila mana ada orang yang melakukan dosa kepada Allah. Bahkan dosa yang dilakukan oleh manusia, ianya akan menyebabkan turun musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW menyebut, hadis ni ada di dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, al-bala'u ya'um,
Balak bila mana diturunkan oleh Allah, maka akan dikenakan kepada semua orang. Tuan-tuan, ni balak. Bila mana turun, maka akan kena kepada semua orang. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana bila mana diturunkan balak semua sekali kena? Padahal yang melakukan dosa kepada Allah hanya 2-3 orang sahaja. Tuan-tuan, ni bahayanya dosa. Bahkan disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bila mana wabak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga adalah disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, sebab itu dalam keadaan sekarang ni, kita masih lagi berperang dengan penyakit COVID-19 ni. Tuan-tuan, ini merupakan wabak. Ini merupakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah orang yang diturunkan dengan bala, dengan diturunkan ujian, kata Allah, la'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, amat-amat pelik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelik, kata Nabi, bila mana kamu sedang diuji oleh Allah, bila mana kamu sedang diturunkan kesusahan oleh Allah, tapi kamu masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi pelik dengan orang yang macam ni. Dah diturunkan wabak, kemudian diturunkan peringatan, tapi masih lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, kamu ni adalah golongan yang pelik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita macam tak berasa apa-apa bila mana turunnya wabak, bila mana mainnya ujian, kita tak ada rasa apa-apa pun. Padahal yang Allah Ta'ala nak, la'allahum yatadarra'un, supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, وَيَسْدُقَ فِي الْإِقْبَالِ, dan hendaklah dia senantiasa benar ketika mana menghadap alallahi, dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala kata, orang yang nak jaga nikmat yang diberikan oleh Allah ini, bila mana dia diberikan dorongan yang kuat ni, tuan-tuan, dia nak jaga ni dengan apa pula? Benar ketika mana dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang benar, kata Allah. Tuan-tuan, siapakah dia orang yang benar ni? Maka disebutkan oleh ulama, orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama sekali, al-yaqinu billah, dia adalah orang yang sangat yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ni adalah orang-orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya apa? Dia yakin yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni pertama ciri orang yang dia benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Sayyiduna Abu Bakar ni
Masa Nabi SAW turun daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah peristiwa yang pelik. Pelik, you know. Pasal apa? Kerana sebelum berlaku Isra' Mi'raj ni, dada Nabi SAW dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan dibelah dada dia. Bila mana dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah, kemudian dikeluarkan hati Nabi, diletakkan di atas dulang emas. Lalu dicuci hati Nabi ini dengan air Zamzam. Tuan-tuan, ini satu benda yang pelik. Nabi disandarkan dekat Kaabah, kemudian dibelahkan dada Nabi, dikeluarkan hati dia. Kemudian hati itu disucikan dengan air Zamzam dan dimasukkan dengan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni kalau dada kita ni dah dibelah, kita dah tak sedar apa dah. Tuan-tuan. Tapi benda ni berlaku di dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Tuan-tuan, maka hati Nabi SAW disucikan oleh Allah. Lalu dimasukkan balik semula. Tuan-tuan, bila masuk balik semula, dada yang tadi terbelah, dia bercantum balik semula. Tuan-tuan, peristiwa ni peristiwa besar dan pelik. Bertambah pelik lagi bila mana Nabi SAW diperjalankan oleh Allah daripada Mekah ke Palestin. Tuan-tuan, bukannya jarak yang dekat. Kalau setakat dalam satu negeri tak apalah. Contoh dalam mana-mana daerah dalam Mekah tu, kalau Nabi pi bergerak tak apalah, orang boleh percaya lagi. Tuan-tuan, tapi ni melibatkan di antara dua negara. Dahlah antara dua negara, dia nak melintasi banyak lagi negara nak sampai kepada Palestin. Kerana tu dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sebut, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kata Allah. Maha suci Tuhan yang telah pun memperjalankan hambanya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkati di sekitarnya, kata Allah. Tuan-tuan, ada ulama dia beritahu mana-mana negara yang dilalui oleh Nabi SAW pada malam Isra' dan juga Mi'raj, semua itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia bukan perjalanan yang dekat, dia perjalanan yang jauh. Tuan-tuan, bertambah pelik lagi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampai ke Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Nabi naik pula ke langit. Tuan-tuan, bertambah pelik lagi. Dah naik ke langit ni, Nabi dipertontonkan, Nabi ditunjukkan oleh Allah dengan macam-macam peristiwa. Tuan-tuan, ada yang berjalan dengan palang, ada yang kerat lidah sendiri. Kemudian mai pula ifrit. Kemudian ditunjukkan pada Nabi syurga dan juga neraka. Dan akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, Nabi balik semula ke Mekah bila? Qablal fajri, sebelum waktu subuh. Allahu akbar. Tuan-tuan, maknanya peristiwa itu sangat sekejap sangat. Perjalanan yang besar macam tu, jauh macam tu. Nabi sampai ke kota Mekah qablal fajri, sebelum datangnya waktu subuh. Tuan-tuan, bila Nabi SAW cerita kepada orang-orang di Mekah, maka disebutkan dalam sirah Nurul Yaqin yang dikarang oleh Al-Syekh
Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Pada masa itu ada sebahagian daripada manusia yang kembali kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang pasal apa? Mereka rasa benda ni mengarut. No? Mereka duk rasa benda ni tak masuk akal. Macam mana Nabi ni? Dia boleh berjalan daripada Mekah Palestin naik ke langit, jumpa dengan Allah, kemudian balik sebelum waktu subuh. Tuan-tuan, sebahagiannya kufur dengan Allah. Pada masa inilah Abu Jahal berjumpa dengan Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Tuan-tuan, bila jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal kata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu masih lagi nak berkawan dengan Muhammad yang telah pun gila? Dia mendakwa malam tadi dia diperjalankan Tuhan dia daripada Mekah ke Palestin, kemudian dia naik ke langit jumpa dengan Allah, kemudian dia balik semula ke Mekah sebelum waktu fajar." Tuan-tuan, contoh orang yang benar ni ada pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau aba'ada min zalika," kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pi lebih jauh daripada Palestin sekalipun, "la sadaqtuhu," maka pasti aku akan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka orang yang benar itu adalah orang yang yakin dia tidak berbelah bahagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat dakwaan. Kalau dakwaan, orang munafik dia punya perkataan lebih manis daripada perkataan. Orang yang suka mendakwa, diri dia yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, Allah ta'ala sebut ayat ni diturunkan kepada satu orang munafik, namanya adalah Akhnas bin Shuraih. Dan tuan, Allah ta'ala dedahkan Akhnas bin Shuraih ni dia adalah orang munafik. Maka Allah ta'ala dedahkan segala lakonan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, di dalam ayat Allah ta'ala kata, "Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingat hai Muhammad, ada di antara manusia yang perkataan dia akan menyebabkan kamu tertarik dengan dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, inilah orang-orang munafik. Dia dakwa, kemudian percakapan dia lebih manis, percakapan dia lembut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayat ini turun pada siapa? Akhnas bin Shuraih, nah, salah seorang munafik di kota Madinah. Dan tuan, Akhnas bin Shuraih ni, kalau dia jumpa dengan Nabi SAW, dia akan puji Rasulullah. Kalau dia jumpa dengan Rasulullah, dia akan menunjukkan bahawa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dan tuan, sehingga Allah Ta'ala kata, "Hey Muhammad, hati-hati. Ada di antara manusia perkataan dia akan menarik hati kamu dan kamu akan jatuh hati dengan dia." Dan tuan, sebab itu orang yang benar dia bukan hanya setakat dakwaan. Orang yang benar adalah orang yang meyakini apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka itulah orang yang benar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, macam kita lah. No. Kita yakin, tuan-tuan, yang berikan rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu.
Bahkan disebut di dalam Asma'ul Husna. Yang ni kita hafal, anak kita hafal, kemudian cucu-cucu kita pun hafal. Tuan-tuan, salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Razzaq. Dia adalah pemberi rezeki. Tuan-tuan, semua orang tahu, kalau tanyalah dengan orang, siapa yang bagi makan? Allah. Siapa yang bagi minum? Allah. Siapa dia yang bagi kesembuhan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi tindak tanduk manusia, cara manusia yakin dengan Allah, dia masih lagi belum tergolong daripada golongan orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengoklah kita dalam keadaan kita yakin Tuhan yang bagi rezeki, tuan-tuan, tapi sembahyang kita lewatkan. Tuan-tuan, dalam keadaan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki, tuan-tuan, kita lebihkan dunia kita berbanding kita lebihkan masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita bagaimanakah orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tuan-tuan, satu hari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyiapkan binaan Masjid Nabawi, tuan-tuan, Nabi masukkan batu-batu untuk dijadikan binaan Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, no, masjid yang kita pi pada hari ini, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang betul-betul ini, tuan-tuan, dia adalah di bahagian yang paling depan sekali. Itu asal Masjid Nabawi yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari Nabi nak siapkan binaan ni, Nabi nak letak satu saja lagi batu. Tuan-tuan, Nabi letakkan batu untuk siapkan binaan. Tiba-tiba ada satu sahaja lagi batu yang nak dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardhah melaungkan azan. Tuan-tuan, kalaulah benda ni berlaku kat kita, kita buat apa? Satu je lagi batu yang nak siap bangunan ni. Tuan-tuan, tiba-tiba bila berubah dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak masukkan batu yang satu ni, bahkan Nabi letak tepi, kemudian Nabi terus pi untuk mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, ni adalah orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia faham dia adalah hamba Allah. Kerana dia faham kehidupan ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ini benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, dia kata wa yasduqa fil iqbali ala Allah, dan hendaklah engkau benar di dalam menghadapmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pertama ciri orang yang benar dengan Allah. Dan ciri yang kedua, orang yang benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah orang yang bila mana ia beramal ikhlas li ajlillah, dia buat apapun ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, bukan kerana dia nakkan nama, bukan kerana dia nakkan apa-apa. Dan tuan, sebab itu dalam amalan yang kita buat ni, perbetulkan niat dalam kita melakukan taat kepada Allah. Kalau tidak, nanti di akhirat besok kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, nanti dekat akhirat ada orang yang dia bawa amalan yang besar-besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, antara amalan yang akan dibawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
adalah qira'atul Qur'an, yaitulah membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Tuan-tuan, besar tak pahala orang yang baca Quran ni? Besar sangat-sangat. No. Sebab itu ada dua amalan, tuan-tuan. Jangan tinggal, saya selalu sebut benda ni. Sebab kalau kita tinggal, tak tahu nak kata apa. No. Dalam keadaan kita tak tahu manakah satu amalan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu mana satu amalan kita. Tuan-tuan, mungkin Allah Ta'ala redha dengan dua rakaat sebelum Isya saat lagi. Mungkin yang Allah Ta'ala redha dekat kita, sedekah RM1 yang kita sedekahkan pada jalan Allah. Mungkin yang tu. Tuan-tuan, maka kita tak tahu mana amalan kita yang Allah Ta'ala redha. Jadi kata ulama, ada dua amalan, tuan-tuan, yang bila mana dia buat, sekalipun dengan lalai, sekalipun dia tak faham apa, tuan-tuan, maka dia tetap akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa dia dua ni? Pertama sekali qiraatul Quran, iaitulah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ada orang dia mengadu, no? Saya nak baca Quran macam mana, ustaz? Dia kata, hak yang satu baris nak baca ni pun tak lepas tak? Baca ni merangkak-rangkak, merangkak-rangkak. Tuan-tuan, kalau dia merangkak-rangkak lagi, bagus lagi. Tuan-tuan, bukan saya nak suruh tuan-tuan baca Quran merangkak saja-saja buat merangkak dah. Tapi amalan yang satu ni khas untuk orang yang tak berapa lancar dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "May yaqra'ul Qur'ana fahuwa yatata'ta'u," kata Nabi. Siapa-siapa yang membaca Al-Quran dan dia itu yatata'ta'. Tuan-tuan, ya tatak-tak ni apa dia? Dia tergagap-gagap, tergagap-gagap, merangkak-rangkak. Maka kata Nabi SAW, falahu ajran, baginya itu dua pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baca Al-Quran, tuan-tuan. Nah? Dan orang yang baca Al-Quran adalah di antara suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga suara yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadilah kita suara-suara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, suara yang pertama, sautuddi, iaitulah suara ayam jantan yang berkokok sebelum waktu subuh. Tuan-tuan, suara tu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pasal apa? Ayam jantan ni kalau dia berkokok sebelum daripada waktu subuh, kata ulama, sebenarnya ayam tersebut dia melihat rahmat Allah taala turun lalu dia berkokok. Dan tuan, tu tanda bahawa rahmat Allah Ta'ala turun pada waktu itu. Itu yang pertama. Sautuddi, suara ayam jantan. Yang kedua, al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun dengan Allah pada waktu pagi. Maknanya dia bangun sebelum daripada waktu subuh, kemudian dia istighfar kepada Allah. Tuan-tuan, ni suara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang terakhir, suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran, suara orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka ni adalah suara-suara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pertama baca Al-Quran, yang keduanya apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dua amalan ni sama sekali tidak akan ditolak oleh Allah,
sekalipun kita lalai, sekalipun kita tidak faham makna, sekalipun tidak hadir hati, dia tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, "Wa yasduqa fil iqbali," dan hendaklah dia benar di dalam menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah tahu tuan-tuan, orang yang benar pertama yakin dengan Allah, yang kedua bila dia beramal, amalan yang dia buat itu semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan-kepentingan yang lain. Tuan-tuan, maka itu adalah orang yang benar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi, wala yatawana wala yusawifa wala yatabata wala yuakhir. Dia kata, janganlah kamu menangguh-nangguh, janganlah kamu mempunyai alasan, dan janganlah kamu berlambat-lambat dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka menangguh-nangguh amal, orang yang suka tangguh ketaatan yang dia nak buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taswif minasyaitan. Menangguh-nangguh amalan itu adalah daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada rasa nak beramal, amal terus kepada Allah. Ada rasa nak bersedekah pada orang, jangan tunggu esok lagi dah. Tuan-tuan, berikan terus. Tuan-tuan, rasa nak qiyamul lail, buat terus qiyamul lail tu. Jangan ditangguhkan. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata Nabi, tangguh itu daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, biasanya orang yang menangguh-nangguh amalan ni sampai masa dia tak buat pun, amalan yang sebelum ni dah terlintas dalam hati dia, dia nak buat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka jangan bertangguh. Kerana apa? Kerana dorongan untuk orang yang nak melakukan taat kepada Allah ini, dia merupakan satu nikmat yang begitu besar. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerana itu langsungkan sahaja amalan dan ketaatan yang kita nak lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cukup dulu setakat untuk malam ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya daripada kitab Adab Sulukil Murid, insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma afta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.